Masya Allah, Allahu Akbar. Letusan gunung berapi yang terletak di sistem vulkanik Krýsuvík, Islandia, erupsi pada 19 Maret 2021. Menariknya, letusan ini menjadi letusan pertama setelah Gunung Dorman atau tidak aktif selama sekitar 900 tahun. Letusan itu disebut celah letusan dan berukuran sekitar 500 hingga 700 meter. Warga setempat antusias menyaksikan aliran magma yang berasal dari gunung berapi dari sistem vulkanik Krýsuvík Islandia. Akses ke daerah letusan awalnya ditutup, tapi kemudian dibuka untuk umum. Meski begitu, penduduk tetap diingatkan karena gas dari letusan gunung berapi, terutama sulfur dioksida, dapat meningkat dan membahayakan kesehatan, bahkan berakibat fatal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.